Oke guys, ini adalah rice cooker harga Rp1 dari Bukalapak. Hello guys, welcome to Got It Channel. Di video kali ini, saya akan melakukan unboxing paket ke-6 dari program serbu seru Bukalapak. Di paket ke-6 ini berisi sebuah rice cooker merek Philips seharga 600 ribuan yang berhasil saya beli dengan harga Rp1 saja. Menggunakan trik dari Got It. Trik ini sudah saya share sebelumnya di video di channel ini. Pastikan kamu nonton video trik 1 dan trik 2 agar kamu bisa menangkan hadiah-hadiah seperti ini. Penasaran guys dengan ceritanya? Pastikan kamu tonton sampai habis. Follow Instagram kami dan subscribe channel ini agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi terkini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya guys. Oh ya guys, semua barang hasil buruan kami akan kami jual di toko online kami. Tapi jika kalian berminat, bisa langsung DM kami di Instagram ataupun chat kami di WhatsApp. Karena stok barangnya terbatas, jadi ada beberapa barang kami tidak mempostnya di toko online kami. Dan kalian boleh memilih apakah mau check out via Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia. Untuk harganya, kami jamin lebih murah daripada pasaran. Jika tidak percaya, silakan cek tabel berikut. Semua video di channel ini diedit oleh siswa-siswi kursus komputer Thousands Good. Waduh, berat sekali ya guys. Oke guys, di depan kita ini sudah ada satu paket yang dikirim dari Bukalapak Serbu Seru. Tepatnya ini sellernya itu atau pelapaknya adalah dari All Tool Smart. Jadi beda dengan biasanya, ini dikirim oleh pelapak. Kita bisa lihat di sini guys alamatnya, pengirim dan menerimanya. Di deskripsinya tertulis rice cooker ya guys. Rice cooker ini kalau kita cek di harga online di Bukalapak, harganya sekitar 600 ribuan. Dan saya berhasil membelinya dengan seharga Rp1 saja. Ya pastinya menggunakan trik ya guys. Karena tanpa trik tidak mungkin kita bisa menangkan hadiah ini berkali-kali. Oke, kita coba buka dulu paketnya guys. Ini kemasannya itu waktu datang sudah seperti ini. Sudah koyak-koyak, udah parah lah saya bilang. Oke, saya buka langsung dari sini aja. Karena cuma satu lapis kan. Sebelumnya guys, ini adalah paket yang ke-6 yang saya unboxing. Dimana saya sudah memenangkan sudah banyak sekali yang saya menangkan menggunakan trik dari Got It. Oke guys, di sini kita bisa lihat tampilannya. Cookernya berwarna merah nih guys, mirip banget sama logo Got It. Memang belakangan ini tim serbu seru Bukalapak itu pintar milih warna ya, sehingga cocok dengan logo Got It. Oke, saya tarik keluar dulu guys. Ini agak susah di unboxing ya guys ya, karena ukurannya lumayan besar. Biasanya saya unboxing itu yang kecil-kecil. Oke. Oke guys, saya taruh samping dulu plastiknya. Ini guys tampilan depannya. Kita bisa lihat di sini ada keterangannya. Dari mana dulu ya. Oke, saya angkat dulu. Oke, di sini bisa lihat guys, ada tulisan Smart 3D Heating System, kemudian panci 5 lapis, kapasitasnya 2 liter, kemudian menjaga nasi tak panas hingga 48 jam, dan mudah diangkat. Oke, ini tampilan sebelah sini, kita lihat tertulis Rice Cooker Philips Daily Collection. Wah, ini dia yang paling mantap, yang besarnya guys. Ini kelebihannya katanya pancinya 5 lapis, jadi lebih merata guys, jadi nasinya lebih nikmat. Kemudian kita lihat di sini lapisan luarnya tembaga, baru ada lapisan pelindung dan bla 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 ya guys ya. Tidak bisa saya baca satu persatu, tapi intinya ini semua bagus kualitasnya. Oke guys, saya langsung buka aja. Langsung unboxing isinya gimana.
sebenarnya guys, ini kan harganya 1 rupiah. Jadi di tanggal 30 November itu saya serbu sebanyak 100 kali. Saya serbu juga beberapa item, banyak juga sih, bukan cuma ini saja. Tapi yang terpilih ya ini. Nilainya lumayan ya guys ya, karena harganya guys sekitar 600 ribuan. Jadi worth it juga sih. Oke, ini lapisan busa depannya. Ya, saya pindahin dulu. Dan rice cooker ya guys. Oke, lumayan berat ya. Ini saya cek di resinnya tertulis 6 kg guys. Jadi lumayan berat juga nih. Kita lihat dulu ada di sini manuals. Oke, di sini ada kartu garansi guys. Oke, service center di mana-mana saja. Jadi kalau ada kerusakan kita bisa bawa ke sana. Di sini ada kertas manualnya. Oke, nggak mungkin saya baca semua ya, tapi saya buka dulu. Oke, saya taruh dulu di sebelah saya. Saya buka balik dulu ya guys. Kita lupa gimana cari tadi. Oke, kita langsung ke rice cooker langsung. Masih ditutupi dengan plastik. Oke, ada lagi lapisan busa tipis di atasnya. Oh, mantap. Rice cooker Philips berwarna merah. Guys, 1 rupiah sih harganya. Oke, kita lihat dulu guys, di belakangnya tertulis Philips penanak nasi AD319, itu serinya guys. So, kita lihat isinya langsung. Oke, di atasnya ada bagian kukus pengukus, ada tempat pengukur gelasnya ya guys, ada sendoknya, sendok, kira mungkin sendok ya namanya ya. Di sini ada lapisan kukusnya, bahannya sih plastik ya guys. Ini di sini bahannya adalah besi guys, tembaga dan besi. Lebih tebal sih dibandingkan rice cooker biasa. Bisa kita lihat guys ketahanannya, kokohannya. Itu ada indikatornya juga guys, 2 liter tertulis. Oke, kita lihat di dalamnya dulu guys. Sama ya dengan rice cooker yang lainnya. Nah, di sini ada katup. Sebenarnya katup untuk menampung air. Saya kurang ngerti juga sih guys, tapi ya mungkin seperti itulah kira-kira. Karena saya bukan reviewer rice cooker, guys. Mantap sekali ya, guys. Ini semua saya beli dengan harga 1 rupiah saja di Bukalapak. Ongkirnya gratis 6 kilo dari Jakarta. Oke guys, sekarang kita fokus ke transaksinya guys. Kita bisa lihat di sini guys, saya memilih banyak barang seharga 1 rupiah, tetapi yang terpilih itu yaitu di rice cooker. Saya klik dulu guys. Oke guys, perhatikan ya guys, ini saya serbu sebanyak 100 kali. Saya serbu di jam 12.38, satu sesinya berakhir di jam 1 siang. Oke, nomor transaksi ini guys, kita bisa lihat selalu yang paling atas saya terpilih. Oke guys, banyak bertanya nih, kenapa akun yang kedua namanya Balik 1000? Oke, saya jelasin kembali. Setelah saya dibatalkan oleh Bukalapak sebanyak 4 kali, saya kembali bermain serbu seru dan saya akan memenangkan kembali barang-barang yang telah dibatalkan oleh Bukalapak tersebut. Salah satu akun yang pertama adalah saya namakan Tuman, di mana siapapun yang sudah menjadi seorang tuman, ketika menang sekali dia akan menang berkali-kali karena sudah tahu caranya. Sedangkan yang kedua, namanya Balik 1000 dikarenakan kembalinya 1000 atau thousands good. Jadi setelah ini saya akan memenangkan hadiah yang lebih banyak lagi di Bukalapak. Saya pastikan itu. Kita bisa lihat guys di sini,
Oke, ada sedikit perubahan guys. Di sini kita tidak bisa lihat lagi kapan tanggal bergabungnya. Tapi akun ini juga bukan akun baru sih, termasuk akun lama juga. Oke guys, bagi yang belum terpilih jangan menyerah, terus mencoba saja. Karena kalau kalian ikuti trik dari channel ini, kalian bakal cepat mendapatkannya. Ingat, rahasianya itu adalah di surat cinta dari CS Antifraud Bukalapak. Jika kalian bisa memecahkan rahasia tersebut, kalian bakal mendapatkan hadiah seperti ini dengan gampangnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kunjungi channel kami dan lihatlah bagaimana cara kami membongkar rahasia-rahasia e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JDID, dan Blibi.com. Di bulan Juni kami telah berhasil memenangkan iPad di Shopee sebesar 10.000. Di bulan September kami telah berhasil memenangkan Super Cashback Lazada sebesar Rp500.000. Di bulan Oktober, November, dan Desember kami telah memenangkan banyak undian di serbu-serbu Bukalapak. Dan di bulan Desember kemarin, kami telah berhasil menangkan golden ticket di JDID. Di video kami selanjutnya, kami akan melakukan unboxing paket ketujuh yang kami menangkan di program serbu-serbu Bukalapak. See you on our next videos. Bye-bye.